Oke, Boy. Balik lagi sama gue, Aldir Aziz, di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kembali lagi gue mau bikin video bareng sama Om Yanto. Apa kabar, Om Yanto? Kabar baik, bos. Waduh. Om Yanto. Gimana? Dari Begja Autotroning. Gak tau lah ya. Hah? Udah pada kenal apa sih sama Om Yanto? Udah pasti. Udah pasti. Bapak-bapak yang cukup menginspirasi, sering memberikan motivasi juga. Enggak, bentar. Tadi depannya ngomongnya apa? Bapak-bapak. Oh iya. Jadi simpel ceritanya adalah gini Om Yanto, kemarin kan... Nasib kalau udah tua begini. Itu... Gue masih belum terima sih dibilang bapak-bapak. Jadi begini Mas Yanto, kemarin itu kan sebelum road trip itu kan mobil sempat diculik nih sama Astrid. Iya. Ya, ini kalau kalian belum nonton kalian boleh lihat videonya di atas. Betul. Dan ada sesuatu yang di-upgrade nih. Iya. Itu udah inisiatif, jangan sampai kecolongan lagi. Ya. Jadi pasangin GPS yang dimana GPS-nya ini benar-benar hauce. Ini mobil lagi parkir nih. Ketika mobil itu jalan, akan ada alarm yang masuk ke handphone Aldi. Itu GPS tracking ya? Oh enggak, itu rahasia. Hah? Itu rahasia. Hah? Itu rahasia. Oh. Pokoknya cuma ada satu di Indonesia lah. Oh gitu. Cuma ya. Aldi yang pakai. Kayak gitu intinya. Cuma satu di Indonesia? Iya. Sombong. Sama, Obri kan juga cuma satu di Indonesia. Oh iya benar. Enggak ada dua. Yang lainnya Brio. Terus... Simpelnya adalah kan dipasangin untuk karaoke tuh. Ya. Dan ternyata selama road trip itu benar-benar kepake banget Mas Yanto. Banyak banget nih yang DM Aldi nanyain gitu okay. Kan. Mas, itu karaoke-nya apa? Karena kan kita nggak bisa nih lagi karaoke harus masuk ke video gitu kan. Oh, karena iya. Suaranya kan pasti lagunya nanti kena monetize kan. Betul. Jadi lebih banyak di posting di story kan. Nah, pas di story tuh banyak banget yang nanya, Mas Aldi itu apa sih kok bisa karaokean di mobil gitu, pakai alat apa segala macam. Nah, sekarang karena Om Yantonya, Mas Yanto, sorry, astagfirullahaladzim. Karena Mas Yantonya juga lagi agak santai. Sebenarnya nggak santai tuh, di depan lagi banyak mobil ngantri, tapi demi untuk menjawab pertanyaan dari netizen, Mas Yanto siapkan waktunya. Ya, biasa. Mas Yanto, boleh tolong dijelasin dia ini kan tuh selalu, apa gitu. Selalu ngerepotin dia. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Ya. Kalau udah nggak ngerepotin itu berarti bukan manusia. Oh, betul. Karena udah menjadi almarhum biasanya. Ya, manusia kurang ajar. Kan? Gara-gara gue manggil Mas Yanto dibilang kurang ajar, Om. Oke, gimana Mas Aldi? Coba jelasin Mas Yanto, apa sih kemarin alat yang dipasang yang bisa sampai akhirnya di mobil itu bisa karaokean gitu, bisa sampai carpool gitu. Oke. Jadi zaman sekarang ini kan orang, apalagi pandemi ya, apalagi pandemi kan orang biasanya kan suka karaoke di tempat karaoke. Benar. Kan gitu kan? Nah. Karena pandemi, otomatis yang suka karaoke, yang hobi karaoke nih, ya, karaoke loh, bukan karaoke loh, karaoke ini, itu akhirnya dia kepengen di mobil, kepengen di mobil. Yang pada akhirnya momentum itu punya satu gebrakan baru, dia mengeluarkan prosesor built-in karaoke. Oh, oke. Okay. Jadi, nah, jadi dengan prosesor yang sudah lengkap fiturnya di sana untuk men-tuning sebuah sound system di mobil, untuk men-tuning audio di mobil, dilengkapi juga dengan karaoke, itu menjadi istimewa. Istimewa banget. Sangat istimewa. Di mobil tuh bukan lagi hanya sekedar alat transportasi. Nah, tapi bisa menjadi alat untuk menghibur diri. Betul, menghibur dirimu dan menghibur keluargamu. Benar. Kan gitu kan? Benar. Akhirnya apa? Menjadi satu nilai ibadah. Karena membahagiakan orang lain. Membahagiakan sekitar. Betul. Bener banget. Diri sendiri bahagia dan bisa membahagiakan teman dan keluarga. Bener, setuju gue kali ini. Nah inilah momentum. Ini namanya DSP K1. Nah. DSP K1. Nah ini harganya sekitar berapa? Ini harganya nggak mahal. Kami justru membuat paket prosesor dan subwoofer aktif yang sudah dipasang di bawah bangku. Ini kabelnya plug and play. Untuk semua mobil? Untuk semua jenis mobil. Wih, mantap. Honda, Mitsubishi, Toyota. Yes. Semua? Ada. Semua. Wih. Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, ya kan? Wuling, Hyundai. Daihatsu. Itu sama dengan Toyota. Oke. Okay. Harganya berapa itu? Yang bundling
prosesor. Kalau prosesornya, ya, kalau prosesornya aja nih harganya 4.500.000. Prosesornya aja 4.500. Iya, tapi okay, sudah plus pasang loh. Mm-hmm. Plus pasang sudah dan plus tuning pasang. Ya. Sudah plus pasang plus tuning. Nah. 4,5 juta. Nah, kalau subwoofernya yang Momentum SBM 8 itu harganya 2 juta. Berarti 6 juta 500. Saya paketkan menjadi 5 juta 500.000. Wah, dapat korting 1 juta. Dapat korting 1 juta. 5 juta 500 udah dapat subwoofer kolong, prosesor dengan karaoke. Dengan karaoke ya. Plus dituning. Plus dituning. Tuningannya Om ya. Sorry, tuningannya Mas Yanto ini bagus loh. Sekali lagi awas kamu Om ya. Siap Mas, siap. Enggak dapat THR. Saya enggak mau tuning lagi. Iya, siap Mas, siap Mas. Nah, jadi di dalam memasang si prosesor yang sudah kita paketkan tadi, itu sudah termasuk kabel-kabel loh. Kabel-kabelnya lengkap. Selain kabel prosesor yang sudah plug and play, kita juga tambahkan lagi dengan kabel yang untuk menghubungkan dari subwoofer ke aki. Kemudian kita juga tambahkan juga dengan fuse-nya, sinkringnya, buat pengamannya. Jika terjadi apa-apa segala macamnya, itu fuse-nya akan putus duluan. Sinkringnya duluan yang putus. Iya. Jadi kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan di channel YouTube kami itu. Ya, Mas Yanto pasang audio aman apa enggak sih? Ya. Kan gitu. Jangan salah. Di dalam kita memasang audio itu nggak asal serampangan aja, tapi kita juga hitung sampai besarnya kabel harus berapa AWG ya, kemudian fuse-nya, sinkringnya itu harus berapa ampere. Itu yang membuat sistem yang kita pasang itu menjadi aman. Ya nggak usah jauh-jauh deh, listrik rumah aja pakai sinkring kok. Betul, ada MCB-nya kan? Iya, dari MCB biasanya nih kalau misalnya yang gede, dia pasti akan nyambung lagi tuh ke kotak apa gitu, aku lupa namanya. Itu fungsinya adalah supaya kelistrikannya tetap aman. Yes. Kalaupun ada konslet apa segala macem, diputus langsung di situ. Iya. Ibaratnya ini penyakit nih. Ya pas sudah tahu nih, wah ada penyakit ini, diputus dulu. Ya. Sebelum dia melebar kemana-mana. Betul. Makanya ada peraturan dari pemerintah, jangan mudik dulu. Betul. Supaya menghindari corona. Yes. Sebenarnya tujuannya ke situ. Itu benar. Itu benar. Kenapa jadi ke sana ya? Ini bentuknya seperti apa nih Mas Yanto? Ya, jadi kalau kita ngomongin sinkring tadi ini, ya. Nah, itu pengaman pada saat untuk diinstalasinya. Oke. Okay. Ya. Nah, saya akan jelaskan lagi mengenai pengaman juga yang ada di unitnya. Oh, oke. Okay. Jadi unit yang sudah dibuat dari pabrikan ini ya, ini sudah didesain yang sangat aman sekali. Nah, dia ada sistem proteksinya loh. Ya, jadi sistem proteksinya ini banyak nih. Tidak cuma di tadi yang di sinkring ya, sebelum masuk ke seluruh sistem, sebelum masuk ke prosesor. Prosesor juga mempunyai proteksi. Jadi pada saat nanti akan terjadi, misalnya pada saat ada kabel speaker yang mungkin dia akan short di sana, dia akan protek. Dia akan memproteksi. Dia akan mematikan diri dia sendiri. Dia akan mematikan dirinya, dia mati suaranya. Kayak gitu. Aman banget ini dipakai. Sangat okay, aman. Jadi nggak ada ceritanya orang pasang prosesor di mobil kebakar, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya ya. Karena sistem proteksinya sudah sangat banyak. Tidak cuma itu, ini baru yang kedua tadi kan. Baru. Ini punya proteksi. Nah, yang ketiga, kabelnya plug and play. Kalau kabel plug and play, berarti kan tidak ada yang namanya motong-motong kabel. Betul. Kan gitu kan. Itu juga sangat aman. Ini semuanya makanya tersedia soket tuh soket tadi tuh, PNP. Yes. Itu sebenarnya untuk memproteksi apabila nanti terjadi satu masalah. Itu dia makanya ini. Kalau dulu kan orang karaoke kan mesti pakai preamp lah, preamp karaoke apa segala macam. Terus di mobil tuh menjadi feedback lagi, baru pegang udah, wah kan nah, gitu kan. Nah, itu dia. Sekarang udah enggak. Sekarang udah ada. Udah canggih banget udah berarti. Canggih. Dilengkapi dengan dua mic yang wireless. Wow. Nah ini dia, ini mic-nya ngeri juga nih. Mic-nya wireless loh, gak main-main loh. Ya, jadi gak ada lagi yang namanya. Dan dia kalau gak salah ada wifi-nya ya? Ada tuh. Nih, mic Syahroni. Ini mic Sarini. Tuh, iya kan? Tuh, enak nih. Jadi kalau di mobil sambil bosen, apalagi misalnya kayak lagi-lagi iya, pacaran gitu betul, kan. Gak tau mau kemana, udah jalan-jalan aja keliling kota sambil nyanyi aja. Ya, itu ya kan? Sambil ulala, ulala tuh. Dua, jadi kita bisa tandem. Iya, gitu, kita ngeliat mic-nya aja kayaknya udah seneng banget. Iya, ini build quality-nya sih bagus sih. Ini boleh aku buka ya? Nah, boleh, buka aja. Ini build quality-nya bagus sih, kuat, kokoh.
Yes. Enggak, bukan yang maksudnya bukan yang mic murahan gitu, bukan ya. Bukan mic murahan. Buat kualitasnya oke kok, bagus. Woy. Tuh, lihat tuh, keren. Keren. Oke lah. Nah, berarti kalau misalnya ada kerusakan dari si momentum ini, si prosesor ini, itu bisa diservis kah atau ganti baru kah atau seperti apa, Mas Yanto? Jadi gini, sebenarnya kalau yang namanya prosesor jarang sekali rusak. Jarang sekali. Ya, biasanya nih yang terjadi kerusakan itu biasanya di mic. Karena nyimpennya nggak hati-hati. Nyimpennya kurang apik lah di mobil. Kan gitu, di mobil itu kan mungkin banyak keluarga apa segala macam ya, mungkin yang punya momongan apa yang masih kecil-kecil gitu kan. Anaknya masih kecil-kecil, dia kan megang mix mau-maunya aja terus kebanting apa segala macam gitu. Tapi ini mix sih walaupun jatuh atau apa sih masih ini loh. Masih nggak akan rusak-rusak. Gitu. Cuman kadang-kadang baret-baret, boncel atau dia saking udah parahnya jadi rusak begitu. Kita juga menjual mic-nya. Oh, dijual terpisah juga berarti mic-nya? Terjual mic-nya. Mic-nya warna emas doang, Mas? Oh, sama. Gak ada yang warna hitam gitu? Warna hitam itu yang pertama kali dulu keluar. Oh. Ya, yang sekarang ini mic-nya sudah begini. Rose gold ya? Betul, ya, rose gold. Oke lah, gak apa-apa lah. Nah, ini kabel buat Honda. Jadi kabelnya plug and play buat Honda. Ini yang saya bilang tadi, ini sangat aman sekali. Betul, soket to soket itu menyebabkan pemasangan di mobil tidak ada motong-motong kabel originalnya mobil, ya. Jadi ini sangat aman sekali. Dan ini juga udah dilapis dengan ini ya, bahan apa sih? Anti bakar. Wah, tuh. Tuh, ini udah soket to soket tuh mobil. Jadi instalasinya juga mungkin nggak lama ya kalau udah soket to soket gini. Nah, kalau instalasi begini. Kalau instalasi kan memang ini sudah soket to soket, tapi kan ini juga harus tak ditempatkan di tempat yang tepat. Nah, biasanya ditaruh di bawah jok. Di bawah jok, betul. Ya, kemudian harus buka head unitnya juga, head unit originalnya mobil, atau kita mau ganti dengan head unit yang aftermarket apa segala macam. Kalau pemasangan relatif lah. Tapi kalau memasang yang prosesor sama subwoofer aja itu let's say sekitar 2-3 jam aja sih. 2-3 jam. 2-3 jam aja. Oke lah. Gitu. Tuh, boy, coba deh. Kurang enak apa lagi coba. Di mobil sekarang udah bisa carpool. Kalau dulu kan orang carpool kan cuman dengerin lagu terus nyanyi-nyanyi. Betul. Sekarang udah ada mic-nya dan suaranya bagus. Betul. Nanti nih, gue akan bikin satu video. Enggak satu video, maksudnya nanti akan gue masukin di ending. Gue akan cobain karaokean pakai mic ini. Yes. Kita cari lagu yang enggak kena monetis ya, Om ya. Nanti kita coba. Oh gitu ya. Oke. Okay. Nah, satu lagu lagi. Satu lagu. Nambah nih sejam. Bagaimana? Satu lagi yang saya harus infokan ke teman-teman semuanya. Ini apa itu? Tadi baru Masyantu kita jelaskan mengenai produknya. Mengenai wujud fisik dari si modulnya. Momentum, ya. Ini adalah modulnya, kemudian kabel-kabelnya, mic-nya, apa segala macamnya. Terus kita sudah terangkan juga mengenai faktor untuk safety-nya. Yes, dari betul, mana, betul. Segala macam. Nah, sekarang kita akan lanjut prosesor DSPK1 ini apa? Oke. Okay. Kenapa bisa bagus berkaraoke di mobil? Kita akan buka software-nya. Oke, okay, gimana Mas Yanto? Oke, okay, sekarang kita masuk ke dalam software-nya si DSPK1 ya. Jadi di sini, ini yang disebut dengan fitur dari prosesor DSPK1, prosesor yang bisa karaoke itu tadi. Nah, di sini ada front left, front right, ini channel-nya ya. Channel-nya. Jadi channel kiri depan, kanan depan, kiri belakang, kanan belakang, terus ini buat subwoofer kiri dan kanan. Kemudian kalau kita klik satu-satu nih, misalnya klik ini, kita bisa mengatur frekuensinya dari sini. Oh ya, di situ. Ya, bisa mengatur frekuensinya dari sini. Ini bisa bisa band pass filter. Dia bisa bisa high pass filter, bisa low pass filter. Jadi channel 1, channel 2 sampai channel 8 ini masing-masing independen. Crossover-nya independen. Jadi kita bisa pilih slope-nya itu dari 6 dB sampai 48 dB. Sudah sangat lengkap sekali di sini. Kemudian di sini ada untuk pilihan untuk crossover, dan dia bisa Butterworth, bisa Bezel, bisa Linguist Relay. Jadi ini crossover yang sudah sangat lengkap sebetulnya dimasukkan ke dalam si prosesor. Berarti ini, secara gitu, aplikasinya dia sudah benar-benar memenuhi semua sektor dari lebih bahkan. Malah justru malah lebih gitu loh. Nah, kemudian selain dia crossover, ini crossovernya juga bisa high pass filter, bisa low pass filter, bisa band pass filter di sini. Kemudian di sini juga ada EQ.
Nah, kita bisa lihat di sini ada 10 band parametric EQ per channel. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ada 10 titik frekuensi yang kita bisa benerin di masing-masing channel. Contoh, channel 1 okay. misalnya. Channel 1 sebagai channel speaker kiri depan. Kita bisa ketik semuanya di sini mau frekuensi berapa. Contoh, misalnya kita mau di 2550 Hz ya. Terus kita mau misalnya kita turunin 4 dB di sini ya. Kemudian di sini kita mainkan lagi contoh ya, ini contohnya nih. Karena untuk menentukan titik frekuensi ini mau dia minus berapa dB atau plus berapa dB itu harus menggunakan alat namanya real time analyzer. Yes. Gitu. Nah, contoh kita di sini akan memperbaiki frekuensi 850 Hz katakan. Ya, kemudian kita bisa naikkan di sini misalnya 3 dB. Ya. Terus ini baru 2 titik ya. Masih ada 8 titik lagi yang kita bisa perbaiki. Dikelola. Berarti ini kalau misalnya nyetingnya kayak begini nih. Ini butuh waktu yang cukup lumayan ya cukup untuk lumayan, nyetingnya ya. Tapi karena saya sudah terbiasa, ya kan saya cukup membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Luar biasa. Ya. Jadi gini, dengan sarana si prosesor yang sedemikian banyaknya dari cutting crossover dari masing-masing driver, kemudian EQ yang sudah dipersiapkan dari si software ini dan time element apa segala macamnya, itu yang membuat suara itu menjadi real, nyata dan benar-benar bisa menghasilkan kita bisa nonton layaknya sebuah konser musik di mobil yang nyata. Itu dia. Benar sekali. Ya udah, gimana kalau sekarang aku yang konser? Oke. Ayo. Ayo kita langsung ke depan. Kita langsung tes aja. Langsung tes ke depan. Banyak ngomong kita. Banyak ngomong. Aja. Ayo, boy, kita cobain. Ini gua udah selesai di setting. Cek. Nah, tadi udah selesai di setting ulang dan benar-benar gokil, makin clear banget suaranya. Harusnya kalian bisa dengar sih. Bukan begitu? Betul. Betul atau betul? Betul. Terima kasih Mas Yanto. Thank you. Sudah memberikan entertainment terbaik buat Obri. Jadi mau kemanapun Obri melangkah, yeah, insya Allah tidak akan kekurangan entertainment. Iya. Yeah. Nanti tripnya kemana lagi nih? Gimana? Mau trip kemana lagi? Trip selanjutnya kita akan go to Aceh. Wah, oke deh. Semoga perjalanan ke Aceh semakin bahagia. Siap. Tenang aja, nanti pasti akan kirim proposal kok. Oke, boy, kalian bisa langsung aja kontak di Instagram atau di YouTube-nya Bekja Autotronic di bawah ini. Kalian bisa langsung pasangin, sumpah ini gue gak bohong sih. Apalagi kalau misalnya kalian punya istri, pacar, anak, ya, adik, kakak, orang tua yang suka hobinya tuh nyanyi. Betul. Carpool, nyanyi di mobil, ini sangat-sangat berguna banget buat kalian untuk menghibur. Dan salam juga buat teman-teman yang ada di Sumatera sana. Oke. Okay. Yang di Aceh terutama ya. Kan ini tujuannya mau ke Aceh nih. Oh, enggak. Mampir-mampir. Oh, mampir-mampir. Palembang, pokoknya sampai goalsnya nanti ke Aceh. Oh, gitu. Jadi buat teman-teman yang di sana kalau lewat ngelihat mobil ini lewat, stop aja. Minta karaoke aja udah. Betul juga. Mas Yanto sekali lagi terima kasih banyak. Sukses selalu, selalu buat Mas Yanto. Sukses selalu juga buat Mas Aldi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Jual diri, sunuh diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Ingat audio, ingat Bekja Autotronic.